Hai Mas Bro dan Basis, ketemu lagi dengan Bang Regar di channel Geo Cactus Garden.
Semangat pagi. Hai Mas Bro dan Basis, ketemu lagi dengan Bang Regar di channel Geocactus Garden. Hari ini kita akan membahas tentang seputar aglonema. Bagaimana perawatannya, media apa yang dipakai. Sebelum kita mulai, kebetulan saya berada di tempat Mbak Ayu Sami di Jalan Dame 3, Sangatta, Kutai Timur. Nah ini di rumah beliau. Ini kita melihat koleksi-koleksi dari Mbak Ayu Sami. Nah ini teman-teman bisa dilihat kan. Ini banyak jenis suksom, ada big leaf, ada Rianita, dan masih banyak lagi, ada Pride of Sumatra. Nah ini bagaimana, kelihatannya cantik-cantik teman-teman ya kan, bagaimana perawatannya. Ini bisa lihat teman-teman bagaimana bisa rimbun. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat media tanam apa yang dipakai. Nah ini teman-teman kita ambil sedikit. Nih. Ini media tanam yang dipakai Mbak Ayu Sami, ada pasir malang, ada sekam bakar, ada sekam mentah, ada pakis, ada daun bambu. Nah ini. Nah media tanam ini semuanya sudah dipermentasi ya teman-teman. Nah, kenapa tidak ada tanah topsoil? Nah ini jenis aglonema impor rata-rata tidak terlalu suka dengan tingkat kelembapan yang basah. Nah, jadi dia harus stabil teman-teman. Nah makanya seperti itu teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kan dari Rianita ini saja. Nah ini kebetulan ini Rianita ini kayaknya habis berbunga. Itu teman-teman bisa lihat. Jadi dipotonglah bunga itu. Nah untuk memotong bunga setelah dipotong diolesin, teman-teman bisa lihat apa itu putih, itu antrakol. Untuk mencegah kebusukan. Ini kan teman-teman bisa lihat bunga ini kan habis berbunga, jadi dipotong biar dia daunnya tetap berkembang. Nah memakai media ini teman-teman bisa lihat kan, dari Rianita ini aja sudah mulai beranak. Nah itu teman-teman. Nah kalau seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, kenapa Mbak Ayu potong ini supaya dia tidak menyebar kemana-mana. Untuk mengalinya seperti itu teman-teman. Nah, untuk perawatan Bayu menyiram aglonema ini per 6 hari. Per 6 hari ya teman-teman. Nah ini. Coba teman-teman lihat di sini. Bagaimana cara mengembangkannya? Nah ini Mbak Ayu memakai, kalau batangnya sudah panjang-panjang gini teman-teman, bisa lihat teman-teman. Nah ini dipakaikan botol bekas plastik. Nah ini air mineral kan, ini mencangkok teman-teman. Ketika tumbuh akar nanti ini akan di potongan ini teman bisa lihat teman-teman. Nanti dia tumbuh akar seperti ini teman-teman. Ini kan ada ini teman-teman bisa lihat ini. Ayo teman-teman. Ini yang lebih jelasnya teman-teman kalau mau lihat akarnya tumbuh. Warna putih ini teman-teman. Nah kalau sudah tumbuh akarnya seperti itu teman-teman, tinggal dipotong. Kalau sudah batangnya panjang-panjang, jadi kita cara memperbanyaknya bisa dengan sistem itu, bisa juga dengan sistem caca batang. Nah kalau mau lebih simpel seperti itu teman-teman. Nah ini tadi
pupuk-pupuk yang dipakai kan untuk aglonema ini memakai dekastar merah. Ini saya tunjukkan teman-teman, dekastar merah ini seperti ini teman-teman, dekastar warna merah. Cuma ditabur 10 butir per tanaman teman-teman. Nah itu. Nah, kalau dia memasuki musim hujan, disemprot dengan antrakol. Untuk tingkat kelembapan teman-teman bisa lihat di atas ya. Di Kota Sangatta ini panasnya berubah-berubah. Sekali panas, panas sekali, bisa menyebabkan daun terbakar. Ini memakai atap putih, dilapisi plastik UV, dilapisi lagi dengan paranet. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Jadi tingkat kelembapannya memang dijaga teman-teman. Nah, kalau aglonema yang perawatan seperti ini, teman-teman bisa pakai dengan memakai media tanam yang tepat dan perawatan yang maksimal, pasti tanaman akan tumbuh subur. Nah, ini teman-teman kan bisa lihat kan. Nah, kalau dilihat dari pot bayu sami, nggak pakai pot terlalu besar teman-teman. Ini aja bisa subur dan beranak. Bisa teman-teman lihat kan. Media tanamnya dan ringan teman-teman. Nah itu rata-rata hampir semuanya yang potnya kecil teman-teman, tidak usah terlalu besar. Jangan takut mbak, ini seperti Mbak Ayu, dia nggak akan takut kalau misalnya daunnya atau terpotel atau itu, dipotong aja teman-teman. Dia bisa tetap dikasih antrakol, tapi tetap kelihatan cantik teman-teman. Potnya kecil aja teman-teman dan ringan karena media tanamnya tadi yang saya jelaskan. Nah begitu teman-teman, saya jelaskan untuk tingkat kelembapan. Pertama harus tetap dijaga. Nah, di berbeda-beda tempat boleh. Nah, ini kebetulan ini kan karena cuaca panas di Kota Sangatta ini, jadi memakai atap yang dilapisi plastik UV dan paranet. Nah, itu teman-teman. Yang pertama untuk tingkat kelembapannya kita atur. Yang kedua, media tanam yang dipakai. Media tanam yang dipakai tadi saya jelaskan kembali, sekam bakar, sekam mentah, ada pasir malang, ada daun bambu, ada pakis, tidak memakai tanah teman-teman. Untuk pupuk, pupuk menggunakan dekastar warna merah, 10 butir ditabur aja di kelilingnya teman-teman. Sebulan sekali mungkin disemprotkan dengan antrakol untuk mencegah kebusukan batang dan akar, dengan dosis yang tepat. Pot, untuk pot tidak terlalu besar, sekitar ukuran 12-13 lah. Kalau dia seperti ini udah agak besar, memakai ukuran 17. Untuk penyiraman teman-teman, penyiraman per 6 hari teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman mau memesan aglonema atau datang melihat aglonema, bisa datang di Jalan Damai 3. Jalan Damai 3 nomor 37 ya. 37. Di Jalan Damai 3 nomor 37 Sangatta Utara, Kabupaten Kuta Timur, Kalimantan Timur. Bisa juga kirim-kirim Mbak Ayu Sami. Ada nomornya di bawah ini
ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti. Untuk memesannya bisa langsung juga langsung datang ke Jalan Damai 3 nomor 37. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, share dan bagikan agar channel Geocactus Garden bisa memberikan info kepada teman-teman seputar tentang tanaman dan lain-lainnya nanti. Jangan lupa, salam sehat, salam aglonema Indonesia, salam sehat buat kita semua. Salam.